Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 53. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-53. Oke, motornya baru lewat. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Mascara dari XG, kemudian ada The Man Who Never Lied dari Maroon 5. Mascara direquest oleh Soreta Zero, dan The Man Who Never Lied direquest oleh Mas Gun. Kemudian ada 5 request lagi. Ada Dear My Light dari Dawn, direquest oleh Tonma. Betul. Ada Don't Dream It's Over dari Crowded House, ini direquest oleh Four Stringer One. Terus ada Aespa Armageddon, direquest oleh Lee Kun. Ada Sialan Juicy Lucy, direquest oleh Sticksman's F. Dan satu lagi ada Nikki Focus, direquest oleh Glovin. Akan kita putarkan nanti, tapi ya, 3 lagu nanti di segmen setelah ini, setelah segmen kedua ini, dan satu lagu nanti setelah segmen ketiga, Sialan nanti dari Juicy Lucy setelah segmen ketiga, terus nanti Nikki Focus selaku lagu penutup kita pada malam hari ini. Karena slotnya sudah habis untuk request lagu, jadi request lagu sudah saya tutup ya. Ada banyak yang lurking, terima kasih sudah lurking. Baik. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. But yeah, thank you for lurking. Kita lanjutkan ke segmen kedua pada malam hari ini. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Glovin. Tadi mau bilang apa ya? Mau mengingatkan juga, kalau misalnya mau bertanya, silakan gunakan channel point-nya 99 via text di chat room atau 369 via audio via Discord. Kemudian itu saja, karena sesi request lagu sudah ditutup ya, karena slotnya sudah habis. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku. Kalau begitu, ada habit kah yang bisa dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming? Kalau untuk sebelum streaming sih paling aku nyiapin minum, meskipun aku suka lupa juga. Nyiapin. Kenapa lupa? Ya kadang aku lupa, aku kayak terlalu excited buat mulai stream, jadi aku kayak mulai terus tiba-tiba ada yang redeem hydrate, terus aku kayak oh iya aku lupa nyiapin minum. Terus apa lagi ya? Ini aku tanya dong, minum kamu tuh berapa banyak kah disiapin? Aku satu botol sih biasanya, satu tumbler gitu. Seliter? Itu biasanya berapa sih aqua yang medium gitu? 300? 600? 3 gak sih? 300 ya? 300 gak sih? Se-medium yang 5000-an itu doang? Iya, segitu. Habis? Kadang gak habis sih. Oke. Aku gak terlalu banyak minum, cuma aku kalau minum cepat itu doang sih. Hanya nyiapin minuman air doang? Medium sama satu pun 500-600, tapi gak habis katanya Kun. Sama nyiapin? Nyiapin gadget buat baca chat sih aku biasanya. Terus ini streaming pakai satu alat doang, laptop atau iya, PC gitu? Aku pakai PC, tapi aku nggak double monitor, jadi aku biasanya baca chat lewat iPad. Nah ini ada komentar. Aku juga mau tanya ini sebenarnya. Minum apa biasanya yang disiapin sebelum stream? Teh, apa kopi, atau ada minuman lain? Aku selalu air putih aja sih. Aku sayang minuman favorit aku di dunia ya adalah air putih. Kenapa tidak kopi? Aku gak terlalu suka kopi sih sebenarnya Mas Adli. Aku baru suka kopi tuh, baru minum kopi tuh pas mulai kuliah. Beneran jarang kopi? Iya, paling kalau aku pengen stay up aja, itu aku biasanya beli kopi. Kayak aku gak tidur malamnya, terus aku pengen gak tidur sampai malam biar bisa tidur cepet gitu kan. Itu biasanya aku minum kopi paginya.
Terus selain itu apalagi? Oh, aku tuh biasanya kalau lagi streaming, aku nggak tahu sih ini disebut kebiasaan apa enggak. Cuma aku tuh biasanya mencet keyboard sama ngeklik mouse-nya tuh kayak kenceng banget gitu lah. Brutal gitu, sampai orang-orang, pokoknya setiap aku stream pasti ada aja yang bilang ASMR keyboard. Betul, itu kedengeran dengan keras sebenarnya. Ini BTW aku tanya satu dong. Kamu apa ngepencet dan ngeklik keyboardnya brutal gitu, apakah posisinya emang deket mic dengan keyboard? Enggak sih. Mic aku di atas PC-nya. Jadi mic di atas PC. Oh, aku agak jauh ya ini? Iya, makanya berarti aku brutal aja gak sih? Enggak, kayaknya itu gara-gara gini loh. Kan mic kamu tuh agak jauh ya dari mulut kayaknya. Enggak kayak aku yang dideketin ke mulut kayak gini. Jadi dia emang ngepick suara keyboard sama suaramu sekalian. Iya mungkin. Mic-nya kondenser kan, bukan mic yang kayak bulat di masjid kan ya? Bukan. Iya betul, emang gitu kayaknya berarti. Kalau misalnya kamu deketin ke mulut, nanti seharusnya gak kedengeran kok itu keyboardnya seharusnya. Kayak ini coba aku lagi ngetik ya. Nih aku lagi ngetik. Ini gak terlalu kedengeran kan suaranya? Enggak. Iya karena agak jauh, di bawah dikit. Karena mulutku lebih duluan deket ke mikrofonnya begitu. Ini ada komentar, ada pertanyaan dari Aulaguni23. Pakai switch apa keyboardnya? Keyboardnya mekanik? Enggak. Aku jujur atau ini tuh PC kakak aku. Jadi aku nggak ngerakit sendiri. Aku semua peralatan dari dia. Jadi jujur sebenarnya aku nggak tahu. Bahkan kalau nanya kayak VGA aku, Likun yang lebih hafal VGA aku daripada aku. Tapi dia kan moderator ya. Iya. BTW di channel kamu di chat apakah ada apa sih tanda seru spek atau spesifikasi gitu? Enggak ada, karena aku nggak tahu. Oh, nggak di list juga? Enggak. Nanti deh aku coba list nih. Oke. Tapi sejauh ini kayaknya untuk main game berat-berat sih oke saja ya? Iya, sejauh ini sih oke aja. Paling aku nge-lag kalau sambil, kan Mas Adli tahu nggak sih di stream aku ada yang ngecek kodam gitu. Betul. Nah itu kadang aku nggak bisa buka itu kalau misalnya sambil buka VTube. Jadi kalau buka dua aplikasi berat secara bersamaan tuh aku susah sih. Oke. Dia jarang ada yang nanya spek Mas Adli, jadi aku bantu jawab doang kalau ada yang nanya. Oke. Ah BTW, kamu kan dulu pernah itu ya, pernah bilang aku jadi Mas Adli sekali aku nyobain banyak demo. Why? Kenapa tiba-tiba jadi aku? Soalnya waktu itu kan baru keluar apa sih yang Steam Fest Next Game Fest itu? Iya SNF Steam Next Fest. Yes. Next Steam Next Fest itu kan ada yang kategori WLG gitu, Women Led Games. Oh, kamu teh maksudnya festival di Steam tapi yang WLG, Women Led Games. Okay. Iya, itu aku mainin demo-demo yang dari situ. Karena aku sendiri orang yang sangat super passionate about feminism. Jadi aku sangat excited nyobain game-game yang developersnya dipimpin oleh perempuan. Wanita gitu kan, perempuan. Oke. Makanya aku waktu itu pengen nyobain banyak banget game yang dari situ gitu. Termasuk yang waktu itu Mas Adli pernah mainin juga itu Projected Dreams. Terus ada Quantum PI itu. Oke. Lumayan banyak sih yang Mas Adli udah mainin ya. Betul. Women Led Games itu event bulanan. Enggak sih, lebih kayak beberapa bulan sekali. Kalau tidak salah di itu juga ada bukan sih? Tapi aku sebenarnya nggak ikutan lagi. Ini mereka kan punya showcase ya? Ini kalau tidak salah sekali beberapa lama. Ini Maret ternyata. Tapi aku nggak ikutan lagi. Kenapa Mas Adli? Apa ya, kurang apresiasi gitu? Oh gitu. Ah jujur, ini aku kayak gunjing dikit ya. Tapi aku sebenarnya ini kayak dia kurang apresiasi. I do support too, but at the same time they didn't appreciate enough. Kayak di ujung abis dia showcase itu kayak gak terlalu mengapresiasi co-streamer. Oh,
Terus lawaknya kalau nggak salah aku daftar itu aku nggak dapat apa-apa basically dari mereka. Beda ya, kan di dunia ini banyak event ya, dan kita cuma kayak streamer kecil di satu area kecil yang besar lah ya basically potensinya, tapi nggak terlalu gede-gede banget. Tapi kalau misalnya ikutan event, biasanya orang bakal nawarin kayak ini loh press kitnya, kami bisa siapin game ini loh lebih duluan, jadi kalian tuh bisa dapat akses lebih bagus. Makasih ya, nanti kalau udah selesai nanti kami bisa kasih game lagi kok, atau nanti kami bakal bantu retweet ini retweet itu. Tapi event ini kayak tidak begitunya banget. I see. Jadi pas waktu itu kalau gak salah Glovin tanya, Mas Adli kenapa gak ikutan yang ini? Terus aku bilang, kayaknya gak tertarik untuk lagi. Kayak gimana ya, aku kalau misalnya udah kena sekali itu aku kayak males lagi. Paham karena gak sih? Udah ada pengalaman buruknya saya Mas Adli. Iya, orang kalau udah kena bad precedent itu jadi kayak gak terlalu tertarik ngapa-ngapain sih. Aku ya. Iya benar. Aku juga sih, emang wajar sih Mas Adli kayak gitu, manusia mah. Iya, jadi kalau misalnya udah kena sekali mah aku ngapain ya, ngulang lagi, males. Jadi aku begitu. Sorry ya. Malah jadi sesi gunjing. Sending. Baik, ini selain yang habit nyiapin makan minuman sama keyboard kenceng kayak gitu, apakah ada habit yang lain? Aku sering ini sih, kalau misalnya ada chat yang kayak apa sih touching buat aku suka balas sambil bikin hati pakai tangan meskipun gak ada yang bisa lihat juga. Terus kalau misalnya bye-bye juga aku suka sambil ngelambai. Sekali lagi meskipun gak ada yang bisa lihat juga. Tapi aku sering banget sih kayak gitu. Mumpung ada pertanyaan, mumpung kamu jawab begini, apakah ada rencana di masa depan menambah webcam? Buat handcam atau misalnya open cam? Aku sebenarnya sempet sih handcam Mas Adli. Waktu itu aku pas celebration 400 followers itu aku pakai handcam buat makan Ricis level 4. Oh iya, aku ingat aku dateng. Oh itu... iya, ada Mas Adli ke waktu itu ya. Tapi aku kayaknya nggak chat, atau mungkin kayak aku ngintip doang. Iya, kalau nggak salah ngabisinnya lama kan, karena pedes kamu huha-huha kayaknya. Iya, aku kepedesan banget, aku nggak kuat. Biasanya aku makan level 1, tiba-tiba level 4 aku langsung kayak ah. Terus itu sejak handcam itu apakah tidak mau dipasang lagi? Mengingat kamu tadi bilang kalau misalnya kamu kayak sering kasih hati pakai tangan atau kayak lambai-lambai. Untuk saat ini aku belum ada equipment yang memadai sih Mas Adli. Webcam aku juga kemarin pas handcam itu kayak sangat blurry gitu. Betul. Mungkin patah-patah pula. Iya. Mungkin in the future kalau misalnya aku udah lebih financially stable, aku mau beli webcam mungkin. Baik, financially stable. Aku juga ini sih, aku kebetulan bulan depan aku mau ke Jepang. Terus aku ada niatan mau in real life stream sih kalau bisa. Wow, tan open cam? Iya, open cam kalau mau, kalau bisa. Pakai masker? Itu masih aku pikirin sih, mau langsung buka masker atau enggak. Wow, sekalian face reveal ya. Iya, makanya. Oh, oke. Tapi kenapa ke Jepang? Kayak study tour atau cuma jalan-jalan doang? Kakak aku kuliah di sana. Oh, graduate? Iya, mau wisuda. Wah, kalau udah bisa ke Jepang udah financial stable enggak sih? Ah. Itu kan uang orang tua ya, bukan uang aku gitu. Oh, oke. Okay. Ke Jepang bulan depan tuh musim apa? Bulan depan musim. Musim apa di ya? Jepang September. Musim apa? Musim gugur. Wah, enak ya. Bisa ketemu Muhabbatein. Tahu Muhabbatein tidak sih? Itu apa loh itu yang apa ya? Pohon yang warna daunnya warna coklat, do you know? Apa sih? Muhabbatein? Musim durian? Bukan. Itu loh, pohon yang kayak di Kanada, maple. Oh. Maple. Aku nyari Muhabbatein keluarnya ini, Syahrukan. Iya kan, Muhabbatein tuh film Syahrukan ya. Kan iya. Aku kan apa sih anak jadul.
Jadi ingatnya Mohabbatein yang kayak warnanya coklat. Jadi musim gugur aku identiknya dengan itu pikirnya begitu. Mohabbatein bukannya film India ya? Iya Bang BH. Maksud aku tuh itu ya. Bentar, mari aku baca sebentar komentar ya. Ingin sekali jalan-jalan, aku iri sekali. Jangan dusta Bang. Jangan dusta Bang. Musim kawin. Selamat malam, musim duren kah? Bukan musim duren, tapi musim gugur. Aku cek barusan ini musim gugur. Udah, itu aja sih. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Sticksman. Pengalaman terbaik dan terburuk sama viewers ada nggak? Terbaik. Kayaknya nggak ada. Terbaik ada yang jadi, you know. Apa? I don't know. Likun. Kenapa Likun? Wah, ada terbaik ada yang jadi pacar. Oke. Terburuk, aku sempat lagi stream, terus ada anak SMP masuk ke stream aku gitu kan. Di Twitch? Iya di Twitch, anak SMP. Awalnya sih lucu Mas Adli, dia bilang dia bercita-cita mau jadi Hokage gitu kan. Hah? Iya, awalnya tuh aku kayak, ah nih anak kocak banget. Akhirnya aku ladenin kan awalnya. Lama-lama dia malah jadi ngerendahin perempuan. Terus ngatain temen sekelas perempuannya jelek gitu, dia bilang. Pokoknya kayak gitu, akhirnya langsung aku ban deh. Mungkin itu yang terburuk. Oh, ya Tuhan kontra sekali ya. Ini respon di chatnya lagi berbunga-bunga gara-gara kamu bilang Likun, terus tiba-tiba ceritanya begini. Ya Tuhan, attention seeker itu mah. Iya, di Twitch sebenarnya ada beberapa yang kayak gitu sih. Iya, makanya langsung aku ban aja dia begitu, dia mulai aneh-aneh. BTW kalau SMP di Twitch ada beberapa sih sebenarnya streamer yang aku tahu. Oh ya? Iya, kamu nggak tahu kan? Iya, aku nggak tahu. Ada yang masih SMP? Ada beberapa yang masih SMP, SMA, atau yang SMP ada berapa? Contohnya perempuan laki-laki pun ada. Kira-kira begitu ya? Kok tumben leher kerongkonganku seperti ini? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Ini kayaknya kamu bisa jawab dari segi viewer dan dari segi streamer deh. Dari segi streamer, aku, menurut aku subscribe ke ada yang namanya Natil LMAO di YouTube. Itu dia tuh banyak banget ngasih tips and tricks buat streamer baru, kayak tentang bikin PNG tuber gitu-gitu. Itu tuh sangat ngebantu aku awal-awal aku stream tuh, sangat kebantu sama yang namanya Nati ini. Nati LMAO. Nati LMAO. Iya, NUTTI. Oh, I see. Iya. Terus ini aku, kamu pakai streamer bot juga? Enggak, aku enggak pakai streamer bot. Itu aku mager. Kamu terinspirasi sama si Nati tapi kamu tidak pakai streamer bot. Iya, kalau yang streamer bot soalnya ribet, aku mager. Tapi salah satu yang aku tahu pakai streamer bot itu si Kokoge. Kalau lihat streamnya Kokoge tuh kan sangat interaktif ya. Itu pakai streamer bot sih. Betul. Terus, oke. Aku juga, menurut aku juga jangan ragu buat explore teks di Twitch yang bikin tertarik. Text. Soalnya mana tahu bisa nemu temen sama followers baru kan dari berkunjung ke stream orang. Dan growth aku sendiri itu di awal-awal itu kan aku sering main ke stream orang. Tapi juga jangan lupa buat jangan berekspektasi buat di follow back, apalagi sampai self promotion kan di lapak mereka, karena they're not obligated to follow you back, they're not obligated to promote you, you're not entitled to promote yourself gitu kan. Intinya kamu harus datang ke stream orang ya purely emang untuk nonton aja. Wow, kamu seriusan ini masih maba? Hah? Jawabannya dewasa sekali.
Ini maksudnya tag kan ya? Tag yang kayak Indonesian, bahasa Indonesia. Iya, aku biasanya aku juga sering nge-scroll kategori game-game yang aku suka sih. Aku sering banget datang ke stream Coral Island. Jadi kalau kalian stream Coral Island, siap-siap didatengin aku, guys. Oke. Sudah dua tips dan trik, apakah ada yang lain lagi? Apa lagi ya? Ini ada komentar BTW. Aku tertarik streaming sih, tapi belum ada PC. Aku pakai laptop lo dulu. Iya, kenalan aku juga banyak lo yang pakai laptop nge-stream. Betul. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipaksa, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tertarik boleh dicoba-coba. Karena mostly aku lihat-lihat orang-orang juga coba-coba dulu sebelum benar-benar apa sih profesional mencoba. Oh iya, sama rajin-rajin nyari free stuff gitu. Aku sering banyak nemu, sering explore coffee. Oh, situs betul. Coffee. Aku itu juga. Itu kan banyak free stuff. Iya kan, Mas Adli? Iya, iya. Tag-nya itu kayak F2U kan ya? Iya, F2U itu. Cari F2U di coffee. Itu banyak yang free stuff buat bantuin stream awal-awal itu pas belum ada. Jadi nggak perlu keluar banyak modal. Betul. Pas masih belum yakin sama streaming ini kan, kita kalau ngeluarin modal tapi taunya kita bakal berhenti kan sayang ya. Betul. Jadi awal-awal mungkin pakai yang free to use dulu aja. Betul. Ini teh maksud kamu kayak itu kan, kayak bikin modal kayak L2D, kayak bikin model. Iya, bisa. Terus kayak emotes juga ada yang free to use. Betul, betul. Oh, oke. Okay. Ada yang lain kah selain itu? Kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku belum kepikiran lagi sih, Mas Adli. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ke selanjutnya ya. Momen paling mengesankan selama streaming di Twitch. Ini momen ya, bukan pengalaman terbaik ya. Paling mengesankan mungkin pas aku stream 15 jam yang aku bilang tadi sih, Mas Adli. Yang demo Women Led Games itu tadi. How do you feel to be me for just one day? Capek gak sih? Mungkin karena aku baru sekali kali ya. Tapi pas itu sih aku dibanding capek, aku lebih ngerasa seneng karena bisa nyobain banyak game baru sih. Iya kan? Kayak lagi ke-expose dengan banyak ide gitu gak sih? Iya, bener banget, Mas Adli. Aku makanya mengesankan banget stream aku saat itu. Sampai rasanya aku udah telat sih. Cuma aku tadinya mikir pengen upload vote yang itu doang di YouTube. Cuma udah keburu kapus sih. Oh, oke. Okay. Tapi kamu tahu kan kalau di Twitch itu bisa ekspor langsung ke YouTube? Bisa, aku tahu. Iya, aku kayak gitu juga. Sebenarnya alasan kenapa aku banyak main game di satu sesi itu juga sih sebenarnya. Kayak aku bisa terekspos dengan banyak ide di satu sesi dan aku kayak gak bosen. Capek-capek, yeah. Tapi di sisi lain kayak kepala aku itu selalu diganti dengan ide-ide baru. Jadi kayak fresh, dapat entertainment baru. Iya, yeah, sama Mas Ali. Itu yang aku rasain sih pas main 15 jam itu. Oke. Wow, jarang-jarang ya. Anda kan biasanya soalnya cuma stream kayak 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, kemudian istirahat. Soalnya social battery aku cepat habis sih. Oh baik, social battery. Oh baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Angkero Kun, tapi aku tidak mengerti ini apakah bercanda atau seriusan. Jangan lupa besok ultah katanya. Iya, HBD Angkero Kun. Oh oke, okay, inside joke, HBD Angke. Baik, kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Momen yang paling menyedihkan dan membahagiakan selama streaming di Twitch apakah? Momen paling membahagiakan. Kayak suka duka gitu sih ya, Mas Adli. Betul. Kalau suka, aku seneng dapet banyak teman baru sih dari Twitch ini. Sampai udah saling mendoxing diri ya, udah saling ketemu gitu kan, aku seneng. Mendoxing diri, baik. Oh tapi itu... tapi kan kamu tinggalnya di Jakarta ya, as iya, in bener. Apa sih, mostly kayaknya bakal ketemu banyak orang. Iya bener, Mas Adli. Betul.
Dan itu kan alasan utama aku juga kan nge-stream buat dapet temen dengan interest yang sama. Makanya menurut aku itu sama-sama main game kan? Bener Mas Adi. Itu makanya menurut aku itu suka dari streaming di Twitch itu sih. Sudah berapa banyak kah? Aku mau dong gabung circle-nya. Mungkin bisa mampir ke channelnya si Glovin kalau dia lagi streaming. Ayo yakil kita meet up. Terus ini kalau misalnya kamu udah berapa kali meet up kah kalau begitu? Wah, udah berapa kali ya? Mungkin udah 3-4 kali kayaknya total. Oh, ini dengan orangnya sama? Beda-beda sih Mas Adli, tapi kebanyakan sama orang yang sama. Oke. Mau dong kak join circle-nya. Diam kamu likun. Kok kasar? Selain itu, selain yang sukanya dengan bertemu banyak teman-teman baru, apakah ada yang lain? Suka ya. Aku juga jadi expose ke banyak game yang sebelumnya aku nggak tahu sih. Expose. Oke. Apalagi dengan nonton streamnya Mas Adli ya. Mulai. Baik, tapi kan kamu juga cover game ya, yang basically juga jarang dimainin ya. Iya sih, benar Mas Adli. Betul. Baik, kalau dari cuma, ada cumanya? Enggak jadi. Kenapa? Enggak, aku tadi cuma bilang cuma streamer yang aku paling baik. Gimana sih? Streamer dari dia aku paling banyak nemu game sih beneran Mas Adli sih. Masa iya? Tapi kamu kan di channel aku, lah kamu kejelek banget ya? Iya, aku gak pernah menang giveaway di Mas Adli. Padahal Mas Adli sering banget giveaway game yang ada di wishlist aku, tapi aku gak pernah menang. Betul, sebenarnya kasihan. Kasihan, serius. Aku bukan kayak mendiskreditkan bagi yang menang beberapa kali ya di channel aku. Cuma di channel aku tuh ada beberapa kali yang sering menang. Sampai 3 kali lebih malah. Terus, tapi si Glovin setiap join giveaway di channelku pasti gak pernah menang. Somehow aku bingung kenapa. Iya. Antara emang lucknya jelek banget di channelku atau gimana. Sedih. Aduh ya Tuhan. Mbak, terima kasih. Kemudian kalau dari segi yang paling menyedihkannya apakah? Suka dukanya? Bagian dukanya? Kalau dukanya mungkin kayak ya viewer aneh-aneh itu sih. Cuma aku ya baru 2 kali sih dapat viewer aneh. Yang pertama yang anak SMP tadi, sama yang kedua sempat aku lagi download Genshin. Terus lama kan download Genshin tuh Mas Adli. Itu jadi aku nge-streamnya sambil nyanyi-nyanyi aja tuh lagu Korea. Terus dikata-katain? Terus iya, ada orang yang tiba-tiba follow, terus ngomong, apa ya, dia ngomong, can you sing English instead? Your Korean is not Korean. Yang kalau gak salah dia ngomong gitu. Really? Terus aku, iya. Terus abis itu aku bilang kan kayak, okay, what do you mean bro? Gitu kan. Terus abis itu dia bilang, you can't sing for shit. Kok kasar? Iya, dia ngomong kayak gitu. Terus aku langsung kayak, okay, you're banned. Terus langsung aku ban aja deh orangnya. Karena aku sendiri pun juga nyanyi kan di sini buat senang-senang ya, aku bukan penyanyi profesional gitu. Itu pun juga sambil buat nunggu Genshin aja. Jadi saat itu aku sebenarnya agak merasa sedih juga gitu sih. Tapi I'm fine. Oke. Lawak ya. Dia sebenarnya tadi aku enggak tahu ya apakah belum ketemu, tapi dia punya satu klip di channelnya. Dia bisa nyanyi Back Ion dan pronunciation Koreanya oke-oke saja, tidak ada masalah perasaan. Menurut aku ya, yang bukan orang Koreanya juga. Bentar ya, mari kita cari Back Ion. Back Yerin, kok Back Ion? Salah orang. Ini ya kalau mau cek klipnya. Dia bisa nyanyi Korea dan pronunciation Koreanya oke kok, tapi kok kesel ya dengarnya. Mama apa sih ya? Somehow your Korean is not Koreaning. Baik. Macam-macam. Enggak sih kalau backseat aku. Kamu kan seringnya di carry ya? Iya, kalau backseat ini sih aku juga emang pasang tag backseat ring aloud karena aku sendiri suka-suka aja gitu di backseat. Oh,
Oh baik. Ternyata tidak permasalahan kalau Blacksit ya. Iya. Tapi sebelum aku bertanya dari pertanyaan dari viewer, ini kamu kalau di Blacksit begitu apakah sempat gak sih kayak lagi kesel? Sampai kesel gitu. Ada kan soalnya kayak Blacksit itu kayak yang keterlaluan dalam segi Blacksitting. Paham gak sih kayak banyak ngatur kayak dia yang lagi main padahal kita yang lagi main. Sejauh ini sih aku belum dapet viewer yang backseatingnya parah gitu sih. Cuma kadang aku suka telat lihat aja gitu. Kayak aku nge-figure out sendiri, tahu-tahu ternyata udah ada yang ngasih tahu dari awal, itu doang sih paling. Belum ketemu mungkin ya? Iya, belum we'll ketemu. Semoga nggak ketemu. We'll see ya, we'll see. Enggak, soalnya sebenarnya aku pribadi di channelku ada yang berupa seperti itu. Aku sih enggak masalah ya kalau misalnya ngasih tahu. Cuma kalau kayak gimana ya, aku main kan ya, dan aku juga lebih suka kalau aku yang tahu sendiri kan. Kayak misalnya abis ini ketemu itu, kan ada momen-momen kayak gitu dan aku suka ya. Cuma kalau aku lagi main kemudian dikasih tahu, kok enggak itu, kok enggak ini, mending kamu ke situ, seharusnya kamu ambil ini, kan kesel ya. Iya sih, kesel Mas Adli kayak gitu. Yang main itu gua, tapi kan kok kayaknya gua kayak lagi dipegang ya tangannya di belakang begitu. Iya, kadang aku juga ngomong sih kayak aku mau solve ini sendiri dulu ya. Aku kadang ngomong kayak gitu juga. Sebentar ya, ada beberapa komentar di chat room. Aku sering di backseat sama mamaku. Kenapa begitu? Pernahnya di backseat sambil dimarahin kan, Glo? Ini backseat Valorant kak kayaknya. Iya, tapi itu bukan pas aku stream sih Mas Adli. Tapi pas itu aku sampai nangis. Lah kenapa? Saya dibentak-bentak terus aku kayak, aku nggak tahu dia ngomong apa. Kamu maksudnya nangisnya, juga... kamu nangisnya kesel gara-gara nggak ngerti dia ngomong apa atau? Karena dibentak-bentak sih. Oh, ya paham. Aku juga pakai gitu sih. Aku kalau dibentak-bentak aku langsung kena. Iya, terus nggak suka nggak sih? Sebenarnya kita itu kan softy ya. Cuma iya, orang-orang bener. Kayak ngelihat kita itu kayak dingin, padahal kita kan softy ya di dalam. Betul Mas Adli, INTJ geng. Betul. Jadi kalau misalnya lagi dibentak-bentak, kamu mungkin nangis gara-gara dibentak-bentak ya? Udah gitu aku nggak tahu dia ngomong apa Mas Adli. Kan kalau server Singapura tuh dari berbagai negara ya, aksennya macem-macem. Oh, kumur-kumur. Nah itu iya, aksennya tuh kayak berat gitu. Aku nggak tahu dari negara apa, tapi aksennya tuh kayak aku kayak nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia ngebentak-bentak. Jadi aku kayak, lo ngomong apa gitu. Aduh, sebentar. Sebentar. Sebentar, ini ceritanya sebenarnya sedih, tapi aku jadi kayak lawak. Kenapa nggak lagi streaming ya momen itu? Kan aku bisa lucu. Mungkin di chat room aku kalau ada, mungkin aku bakal ketawa. Kebayang kayak misalnya dia bentak-bentak tang-tang-tang-tang-tang-tang terus kamu bilang, kamu aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Wah, sebentar. Ada komentar lagi di backseat Wuwa. Wuwa? Di backseat Baba juga. Maksudnya? Iya, aku main Wuwa. Kamu di backseat Baba? Iya, tapi emang aku yang minta. Bazelar itu suka backseat orang? Enggak gitu. Gak gitu, itu emang aku yang minta. Soalnya aku gak ngerti ini harus gimana. Jadi aku nanya Baba. Tapi Baba agak galak. Baba galak. Iya, dia kan emang galak ya. Kita gosipin Baba aja. Kayaknya orangnya gak ada di sini. Percaya diri sekali dia tidak ada di sini. Bagaimana jika ada? Ada komentar lagi. Kak Glovin kompe banget, tapi dia sering di carry Lee Kun katanya, Angkerokun. Jadi, aduh, baik kita ke atas lagi ya. Ada pertanyaan dari Leakil, girl group favoritnya Kak Glo siapa? Aku suka banget Kepler. Oh, Kepler. Tapi kan sudah keluar dua. Mas Adli jahat. Tapi kan sudah keluar dua. Mas Adli jahat. Sumpah, aku mau gosip mengenai Kepler sebentar, ini lawak. Sebelum-sebelumnya pas girl group SM itu kan mereka mau rilis girl group baru ya, SM National GG baru, NGG baru kan ya. Kemudian aku dengar rumor bahwa si siapa sih yang dari SM yang keluar, Rainy di Kepler. Banyak.
Enggak, di Kepler. Oh, di Kepler, Chaehyun. Ah ya, Chaehyun. Chaehyun ini kan katanya mau direkrut ya, diambil lagi ke SM biar dimasukin ke girl group baru kan ya. Terus tiba-tiba sekarang Kepler itu sisa 7, duanya keluar bikin girl group baru. Agak ternyata perpanjang kontrak. Iya kan? Iya, Mas Andi Tusun nyebutnya. Aduh lawa. Tapi masih support ini dengan Kepler. Aku sebenarnya Kepler itu banyak itu kan ya, banyak gonjang-ganjing di awal. Iya, sempat ada akge segala macam, terus solo stand banyak sih di Kepler tuh. Betul. Pasti banyak banget. Kasian. Soalnya emang ini sih Mas Adli, kan dia mereka dari survival show. Betul, Mnet pula. Grup-grup dari survival show tuh sangat prone to solo stance gitu loh. Betul, apalagi dari Mnet tentu pasti ada rumor rigging kan ya? Iya, rumor rig gitu. Banyak ya sepertinya mentalnya yang di judge yang Kepler bagus, idol paling family friendly, ramah anak. Iya kah? Tapi lagunya Mas Adli kurang suka kah lagunya? Gak tahu, mereka kayak gak bisa pilih lagu, kesel aku kayak aku teh. Genrenya beda-beda maksudnya. Genre beda-beda mah aku gak masalah ya, tapi gak ada yang basically bener-bener kayak family friendly, you know gak sih? Kayak kasian. Pas masuk ke Queendom Survival juga itu kayak kasian banget. Kayak jadi anak tiri. Di sisi lain mereka kayaknya gak bisa pilih lagu banget. Ini apa ya aku bilang. Kasian. Iya, Queendom tuh sebenarnya aku itu mental Kaplian tuh udah sangat terasa itu pas Queendom. Betul. Kayak anak tiri yang emang sengaja di push di Mnet. Iya, biar orang lebih tahu lagi. Tiba-tiba malah bahas Kepler. Kalau X1 mah bubar. Ini selain Kepler apakah ada yang lain lagi? Kamu fluent bahasa Korea begini mah seharusnya gak mungkin cuma dalam setahun dua tahun sih kayaknya. Iya, aku suka Korea udah dari tahun 2015 sih. Belum lama-lama banget juga sih. Cuma aku sukanya dari tahun 2015. Itu aku suka Jongha. Wah, Jongha, ayo ay kali. Iya, aku suka Jongha. Terus aku suka B2B. Oh, B2B, wah, Nama-nama yang aku jarang denger dari orang-orang mainstream. IZONE suka juga kah? Itu si Hanikom jujur li, katanya suka bubar. Oh, IZONE mah bagus. Kecuali rilisan Jepang ya, rilisan Jepangnya gak bagus-bagus banget, kesel. Tapi lagu IZONE tinggi-tinggi banget, aku gak bisa nyanyinya. Mana ada tinggi? Tinggi Mas Adli. Paling tinggi itu mah yang itu lah, yang di Jepang. Ada rilisannya yang aku gak suka. Satu. Apa ya? Cover albumnya Pink, tapi aku lupa yang mana. Udahlah, sebentar ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Sebelum nanya ke Leakil, ada pertanyaan dari Nusa Kira. Adli ganteng gak? Ganteng lah Mas Adli, ganteng banget. Tapi ini jawaban kamu tuh pakai lah di ujungnya. Karena aku yang penting jawab aja ya. Gak gitu sih Mas Adli, beneran aku jawab. Makasih. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan lagi dari Leakil. Nonton Street Woman Fighter gak kak? Nonton aku nonton yang 1 dan 2 dua-duanya. Tapi Streetman Fighter aku gak nonton. Hey. Do you know that meme? Tahu sih. Siapa namanya, Gabby? Iya, itu populer sekali. Hey girl. Itu populer sekali. Bahkan aku yang tidak nonton, aku tahu meme-nya juga. Tapi aku gak nonton banget. Aku nontonnya via itu sih. Aku nonton via Amazing Saturday. Tahu Nolawan Toyol gak sih? Nolawan Toyol. Iya, aku bisa dibilang penonton setia. Sejak dulu banget.
Terus mereka ada episode yang si Noze sama Aiki yang datang ke Nolto. Terus aku dari sana tahu beberapa meme. Aku cuma nonton Nolto tuh kalau ini sih Mas Adli, kalau guestnya aku suka. Ah kenapa? Kalau gak suka guestnya gak nonton? Iya, enggak. Tapi seru sih, konsep acaranya kayak berpacu dalam melodi gitu kan. Berpacu dalam melodi. Ya Tuhan, berpacu dalam melodi. Bye. Kurang tua apa lagi Anda? Aduh ya Tuhan. Tapi seru, sebenarnya aku seru karena aku kayak jadi nebak-nebak liriknya juga. Dan aku tidak datang gara-gara guys, aku datang gara-gara crew member. Jadi gara-gara Taeyeon lah basically ya. Jadi begitu. Suka lah ya kira-kira dengan ini. BTW ini ada komentar. Crew favorit siapa dari S1? Siapa Kak Glo? Aku paling suka Lachika. Oh, Lachika. Tapi Lachika mah koreografinya bagus-bagus. Iya kan? Aku iya suka kan? Lachika juga sebenarnya gara-gara Chongha sih. Oh iya, betul. Lachika kan koreografi banyak dipakai di itu ya, di Starship. Iya, banyak. Betul, jadi aku juga suka. Kayak oke. Jadi ya, berbahagia lah ya. Kenapa ambil Lachika BTW? Apakah cuma gara-gara Chongha bias? Enggak, karena aku juga suka kepribadian ininya sih. Kepribadian member-membernya, terutama si Gabi. Dia kan rame banget ya arangnya. Ya riwuh. Itu aku makanya suka banget. Dia bikin the whole show a lot more fun aja menurut aku. Dan dance-nya juga keren banget. Okay. Ini ada komentar lagi. Glo suka tim Pink ya. Di season 2 juga suka Jam Republic. Kamu suka Jam Republic? Iya, aku suka Jam Republic. Oh, kayaknya emang sukanya riwah-riwah kamu tuh ya. Dilihat-lihat. Ya, aku sukanya yang sasi-sasi gitu. Hey girl. Hey girl. Okay. Baik, kita ke atas lagi kalau begitu ya. Ada pertanyaan dari Chloe. Suka nonton drakor nggak? Favorit drakor apa kalau suka Glo? Suka banget. Aku suka banget nonton drakor. Dan drakor favorit aku tuh ada dua. Be Melodramatic. Itu yang kayak romance slash slice of life gitu-gitu. Judulnya Be Melodramatic. Pink-pink lagi. Baik. Baik. Anda itu kayak saya lama-lama. Semuanya suka pink. Ah, Mas Adli juga suka pink. I do, I love a lot. I love pink ya kan? A lot. I love pink. Sama aku juga suka The King of Pigs. Itu thriller, aku suka banget. The King of Pigs. Pigs. Babi. Wah, posternya cakep ya. Iya, seru banget. Mas Ali harus nonton. Jadi kalau Be Melodramatic itu ceritanya tentang tiga cewek yang sahabatan, terus mereka tinggal bareng, dan itu cerita tentang kisah hidup mereka masing-masing gitu, perjuangan mereka, kisah cinta mereka, itu tiga-tiganya punya ceritanya sendiri. Dan mereka semua kerjanya di bidang kayak perfilman gitu, ada yang jadi script writer, ada yang jadi kayak marketing drama gitu. Sama ada juga yang jadi sutradara dokumenter. Terus itu kayak ada kisah hidup mereka masing-masing gitu kalau Be Melodramatic. Kalau The King of Pigs itu ceritanya tentang dua sahabat yang dulu dibully. Satunya jadi serial killer, satunya jadi polisi gitu. Ini apakah berarti nanti si polisi itu mengejar si serial killer? Nah, itu bisa dilihat di dramanya guys. Ayo ditonton semuanya. Bagus, sales memang. Ada komentar lagi, ngeri amat ditolak langsung jadi serial killer. Dibully. Bukan ya Kak Kira ya. Genrenya bukan boys love ya, bukan. Ini ada komentar lagi, nonton The Glory enggak? Nonton, aku nonton The Glory. Do you like it? I do like it. I don't like the ending as much, but I do feel like that it's satisfactory.
tapi setidaknya menyelesaikan ceritanya ya. Iya, cuma aku nggak suka the fact that it hinted to continuation si revenge-nya si Lee Do Hyun-nya itu loh. Aku karena menurut aku udah perfect kalau diakhiri di situ aja, nggak usah dilanjutin lagi. Oke. Okay. Ada komentar lagi, The Moving nonton nggak? Ini yang di Disney kan ya? Moving aku nggak nonton, cuma aku tahu aku pengen nonton sih. Cuma karena adanya di Disney Hotstar, sementara aku lagi nggak boikot Disney. Baik. Jadi aku nggak nonton. Kamu tidak bisa berselancar kah? Bisa sih, cuma aku biasanya ini kan nontonnya di Bilibili, cuma aku lagi nggak langganan, jadi aku mager karena banyak iklan. Baik. Iya, maksud aku jadi petani. Iya. Makanya aku tadi bilang berselancar. Baik, ada komentar lagi, nonton Our Beloved Summer nggak? Our Beloved Summer, aku cuma nonton sampai episode pas mereka ciuman di bawah hujan itu. Aku inget cuma nonton sampai situ, terus aku udah kayak, okay, they're happy, that's it, udah. Aku belum pernah nonton, jadi aku nggak tahu gimana. Oh, ini cowoknya akhir-akhir ini lagi populer. Yang baju kuning. Siapa ya ini? Kalau yang cowoknya yang di sebelah, aku lihat poster. Poster ini ada cowok baju kuning, cowok baju biru. Yang baju kuning ini akhir-akhir ini lagi populer. Kan tiramisu cake. Oh iya, benar-benar. Iya kan, ini yang nyanyi tiramisu cake kan? Dia populer gara-gara tiramisu cake. Tapi seluruh itu juga, iya. Siapa sih Kim Song Chol? Iya betul, betul, betul. Iya, Kim Song Chol. Populernya gara-gara tiramisu cake. Mari kita baca sebentar ya. Jadi bajak laut adalah kuncinya, betul. Adli suka genre boys love juga. Suka Kir, kenapa tuh? Ada komentar, aku suka aktor cewek Our Beloved Summer. Siapakah Kim, ini cowok? Kim Dami ya, Kim Dami. Kim Dami? Iya. Kim Dami. Oh, populer dengan apa ini? Itaewon Class. Wow. Nama-nama besar ya. Min Soulmate itu, Soulmate. Aku belum pernah nonton. Jujur aku jarang nonton drama Korea. Aku kira Mas Adli suka. Enggak, aku jarang. BTW, kalau misalnya ditanya drama Korea favorit, aku paling bisa yang jawab yang lama, Full House, kemudian Oh My Girl, bukan Oh My Girl, My Girl. My Girl. My Girl 2005. Itu pemainnya drama. Ada Lee Dong Wook, ada Lee Jun Ki, ada Lee Dah Hee. Aku tahu yang lama-lama doang. BBF juga dulu suka, tapi ditonton lagi kayaknya kering sekali, jadi aku tidak nonton lagi, males. Terus suka Full House. Full House mah diulang-ulang berapa kali mah. Faktor U ini mah nggak gitu. Aku nggak tahu ya, nggak terlalu tertarik dengan drama Korea somehow beberapa tahun terakhir. Jadi terakhir yang aku tonton paling drama-drama barat. Kemarin kayak yang baru selesai itu Death and Other Details sama Why Women Kill, itu selesai 2 season dalam 1 bulan ini. Wow. Ya, yang Death and Other Details itu thriller kok, sama kayak yang kamu nonton tadi, King of Pigs. Betul. Sehari selesai 9 jam aku nonton. Kayak, ya begitu ya. Gak tahu ya, aku genreku thriller kayaknya aku suka dari dulu. Cuma kalau Korea aku gak tahu kenapa aku gak tertarik. Nah, sadly nonton itu gak The Good Place. The Good Place? Ini komedi. Yeah. Oh, iya sitcom sih, tapi itu bagus banget, parah. Oh, aku belum nonton yang ini. Belum, aku komedi, aku yang paling favorit sih kalau genre komedi B99 ya, Brooklyn Nine-Nine. Ini dari writer yang sama Mas Adli, The Good Place ini. Oh, aku belum nonton kalau begitu. B99 aku nonton sampai selesai. Tapi aku sampai season 5 kayaknya. Pas yang si karakter ceweknya hamil, aku kayaknya belum nonton di season itu. Kayaknya dengan seksama. Karena mereka juga pindah channel kan dari ke ABC.
Kok jadi bahas panjang-panjang? Aku suka Binanya juga. Aku juga. Itu salah satu apa sih? Series yang membawaku menikmati kehidupan di masa kuliah. Jadi kayak seru gitu. Oke. Gina Linetti. Iya betul, aku juga suka. Gina Linetti bagus karena karakternya sesi. Menurutku kayak apa sih? Ya itulah ya. Baik, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari Yehmir. Husbu di LND siapa, Kak? LND. Soviet. What is LND? Love and Death. Love and Death Space. Aku suka Xavier. Xavier is the love of my life. Tapi aku masih belum terlalu hook gitu sih sama LND. Kenapa akhirnya memutuskan memasuki dunia halu menghalu seperti ini juga? gara-gara saleswoman-nya LND ya, Kani dan Kamadu. Itu jadi meyakinkan aku untuk main. Sebenarnya tadinya aku gak pengen main karena aku gak suka ininya loh. Grafiknya tuh kan kayak realistik gitu. Kamu gak suka grafik yang realistis? Iya, aku sukanya lebih yang kayak kartunis gitu. Oh, maka lebih suka gepeng dibandingkan 3D ya? Betul. Baik. Tapi kan aku lihat klipnya ini agak-agak seduktif. Bahasa yang tepat. Oh, Mas Arli lihat part yang baru kayaknya ya? Gak tahu, aku kayaknya beberapa video yang lewat itu seduktif, di mana ya mendekati layar dan wow. Jadi kenapa pilih Xavier? Xavier tuh gemes banget, dia kayak kelinci, Mas Arli. Baik. Dia suka yang gemes-gemes. Tapi Lee Kun kan tidak. Lee Kun gemes. Kok ketawa? Mana ada Lee Kun gemes? Gemes. Dia gemes banget tau, Mas Adli. Ya baiklah, kalau udah bucin emang susah. Ada komentar, itu tuh kayak pengalihan isu aja, Mas. Aslinya bikin depresi gamenya. Kenapa? Emang di kayak simulasiin lagi ada hubungan dengan si karakter kah? Jujur aku belum terlalu masuk ke gamenya buat tahu ceritanya sih, Mas Adli. Cuma katanya lore-nya yang agak depressing gitu. Oh, di komentari Honeycomb ini plotnya depresi. Oh, terbayang. Mungkin kayak jadi itu ya, jadi emotional dump gitu ya. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Mumpung belum ada pertanyaan lagi. Kalau bisa membandingkan dirimu dengan 3-6 bulan dan sejak saat streaming, apakah yang bisa dibandingkan? Kalau dibandingin sama 6 bulan lalu itu kan Februari ya. Betul. Itu baru aku serius streaming. Itu aku ngerasa sekarang aku udah jauh lebih lancar interaksi sama viewers. Dulu tidak sama, lancar. Lancar sih, cuma dulu masih kayak awkward-awkward gitu lah, Mas Adli. Kayak, serius nih gue streaming gitu. Oke. Terus, kayak gak cuma sama viewers juga sih, sama orang di Relive juga aku ngerasa aku lebih terbuka gitu sama orang baru. Sampai akhir-akhir ini pun, aku juga jadi sering buat dikira extrovert gitu sama orang baru, Mas Adli. Oke. Terus, hal itu juga yang bikin aku jadi lebih open ke banyak opportunity gitu. Ya, ajakan collab, ajakan WMR kayak Mas Adli ini, oh, dan lain-lain. Baik. Terus ya kan juga makin banyak teman dari streaming, udah meet up juga kan kayak tadi aku bilang. Dan aku pribadi bangga sih sama diriku yang sekarang. Wow. Coba Kak gini-gini ke pundaknya. Gini-gini. Oke, butterfly hug. Oh, butterfly hug. Baik. Ini BTW sejak mulai streaming di Desember kemarin sudah ada beberapa yang di-update kah? Kayak device gitu? Atau masih pakai yang sama dengan 6 bulan yang lalu? Enggak, mic aku beli baru sih, mic. Why? Mic aku beli.
Karena tadinya aku cuma pakai mic ini, mic earphone, tapi mic-nya rusak, Oh. jadi aku lagi pakai mic webcam. Ini mic earphone kayak Apple, kayak yang headset. Enggak, earphone apa nih ya, basis, aku nggak tahu bacanya gimana. Oh, kabel. Iya, mic kabel gitu. Oh, oke. Yang penting jangan pakai Mike Tyson. Beda. Beda. Aduh, joknya. Terus sebaliknya yang aku upgrade. Oh, aku juga sekarang overlay itu aku pakai, ada nemu free to use gitu. Masih pakai yang free to use sih, dari Coffee juga. Terus aku, ini overlay kamu F2U? Iya, overlay aku F2U. Ih, cakep loh. Cakep kan? Itu Kuromi gitu. Buat yang kalau di klip aku yang lumayan lama itu ya overlay dari Kokoge. Terus aku juga sekarang ada apa namanya, kayak loading screen kalau end stream, be right back, starting soon gitu. Itu aku komis pixel art gitu ke orang di Twitter, namanya siapa ya, aku lupa. Terus adalah pokoknya. Kamu dilihat-lihat juga punya beberapa model baru kan? Ada model iya, yang kayak chibi-chibi, terus model yang kayak di sebelah kiriku ini, terus ada model yang dipakai di GIF yang di sebelah itu. Iya. Terus ada itu juga kan, ada model yang dulu juga ada dan sekarang tidak pakai lagi di klip-klip lama. Iya, banyak. Aku banyak komis art. Terus kalau L2D yang akhir-akhir ini aku sering pakai, model VTuber yang aku akhir ini sering pakai, itu free to use juga sih Mas Adli. Oh, oke. Iya, bisa customizable tapi. Banyak kamu kayak menjelajahi ya? Iya, tapi kalau yang untuk yang free model L2D itu aku taunya dari Coffee, Gabby, kalau tahu. Gabby? Oh, Coffee. Coffee, iya Coffee. Oh, oke. Enak ya ketemu banyak teman dan bisa saling sharing-sharing. Betul. Aku pun pertama kali stream itu aku dapat kayak note free stuff gitu dari salah satu streamer luar negeri gitu. Mas Ali dia ngasih ke aku pas aku bilang aku mau start streaming. Jadi emang making friends and streaming menurut aku tadi salah satu tipnya kan. Betul, making betul. Friends. Jadi emang sangat membantu karena banyak banget orang yang helpful di luar sana. Ada komentar ini. Kapan Ali jadi VTuber? Saatnya Mas Ali jadi VTuber? Kayaknya nggak pernah ya. Meskipun si Yoi pernah bikinin aku kayak model L2D gitu, tapi aku belum, bukan L2D sih, apa ya model dibikinin si Yoi, tapi aku belum pakai sampai sekarang. Dan tidak akan jadi VTuber ya. Saya sudah merasa bahagia dan pede dengan model 3D saya yang seperti ini. Serius, aku juga punya masa di mana aku tidak terlalu pede. Oh iya, maksudnya dengan yang seperti ini. Pas awal streaming apa gimana? Bukan, pas dulu, pas di hidup. Oh. Pas offline, kayak kalau misalnya lagi selfie atau lagi foto-foto gitu, kayak lagi kok jelek ya, kok orang bagus ya dibanding orang lain, jadinya kayak males apa-ngapain kayak atau nge-share apa-apa. Kemudian ya beranjak-ranjak mulai pede. Dulu sih ada yang bilang gini ya, pas aku nyanyi karaoke gitu, kayak suara kamu bagus kok sebenarnya. Karena dulu aku pernah dibilang gini loh, kalau aku kayak nyanyi suaranya nggak bagus, terus aku kayak kok sedih ya, kan kepikiran ya. Begitu, terus ya ada yang bilang begitu, jadi aku pas lagi karaoke bareng dibilang gitu, kan naikin kepercayaan diri ya. Betul, betul, betul. Self esteem, betul, 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 betul. Karaoke stream kapan? Nanti mungkin ya pas ulang tahun kalau misalnya masih okay buat karaokean. Tadi ya, jadinya sejak saat itu aku sudah mulai love yourself. Jadi tidak akan jadi VTuber ya kalau saya kayaknya. Cukup menjadi 3D flash webcamer tuber, webcam streamer seperti ini ya. Saya sudah mencintai diri sendiri. Meskipun kekurangannya masih ada sana sini, tapi I love myself. I love myself juga. Streamer open cam geng, kamu kan gepeng kun. Dia open cam Mas Adli, kapan kok, kadang-kadang. Kapan? Lumayan sering sih dia pakai
dia peradaban gitu open camp-nya. Peradaban. Pakai warna merah gitu, lampu warna merah. Oh, baik. Pernah lihat. Kayaknya aku belum pernah lihat, tapi aku udah pernah lihat Likun di Twitter lewat di doxing si Bang si Technology. Terus tadi mau bilang apa masalah Likun ya? Oh iya, Likun ini about page-nya itu berdusta kadang-kadang. Berdusta, oh yang stream everyday itu ya Mas Adi? Iya, tulisnya stream everyday tapi gak everyday. Emang aku juga pernah point out, mana stream everyday-nya? Biar aja, biasalah streamer, scammer. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ada pencapaian kah yang telah dicapai selama streaming di Twitch? Mungkin yang paling recent itu reaching 500 followers. Cepat ya BTW. Iya, menurut aku lumayan cepat sih. Dari 100 followers ke 200 followers, waktu itu aku cuma 10 hari kalau nggak salah. Betul, cepat sekali populernya. Itu kayak aku bilang tadi sih Mas Adli, karena aku sering berkunjung ke stream orang, dapat teman baru. Jadi mereka kan juga jadinya follow aku, dan tapi itu bukan karena aku self promote segala macem. Jadi emang benar-benar pure dengan tujuan pengen nonton orang, pengen interaksi sama orang, ternyata dapat apa sih sambutannya dengan baik, makanya aku bisa grow secepat itu. Oke. Terus ada yang lain kah? Mungkin achievement aku ya. Salah-salah yang paling recent bukan yang 500, Deng. Yang paling recent adalah jadi bintang tamu di WMR. Pandai kali. Gilat-gilat dikit lah. Ya Tuhan. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Ini pertanyaan aku terakhir di seksi ini. Ada golden plan kah untuk di masa depan yang belum terlaksana atau yang mau dikerjakan? Atau ada impian harapan yang mau dikerjakan? Aku tuh yang impian aku yang belum tercapai dan pengen aku kerjain tuh pengen punya community night sama viewers. Oh. Antara main game atau nonton film bareng. Aku sudah sempat nyiapin sih, pengen main game multiplayer kayak yang aku bilang tadi, Just Act Natural, Vanguard Tech Phone, ada Jackbox Party Pack juga kan. Itu aku pengen main game-game kayak gitu, dan sebenarnya udah sempat hampir ngadain. Tapi waktu itu tiba-tiba ada kendala di hari H aku pengen ngadain, jadinya nggak jadi deh. Oke. Terus apa lagi ya? Aku juga pengen ke depannya tuh, kemarin kan aku baru ke acara Game Prime itu kan Mas Adli, pameran game Indonesia. Dan aku tuh seneng banget lihat industri game Indonesianya ini terus berkembang gitu. Jadi plan aku ke depannya tuh, aku pengen main lebih banyak game Indo dan kayak ngasih tahu orang kalau game Indo tuh udah sekeren ini loh. Oh. Dan apa lagi ya, aku juga pengen nyoba ngadain ini sih, Donoton atau Sabutan gitu. Cuma mungkin nanti pas lagi libur kuliah dan setelah aku mencapai a certain milestone, mungkin kalau udah 1K, mungkin meskipun masih jauh sih ya rasanya 1K itu. Seharusnya sih Mei bulan tahun depan itu tengah tahun seharusnya masuk 1K. Amin. Kayaknya ya kalau ngeliat growth-nya ya, atau setidaknya tahun depan seharusnya dapat. Kayaknya. Amin. Oke. Ada yang lain kah? Ini BTW ada komentar. Hari apaan teh? Saya juga kesana. Oh iya? Aku hari Sabtunya. Hari Wan aku datang kesana. Ini Game Prime kayak apa sih? Kayak eksibisi gitu kan ya? Iya, kayak exhibition pameran game Indonesia gitu Mas Adli. Berapa jadi hari kita kah? Di sana 2 hari, ada 2 hari, terus di sana kita bisa nyobain gamenya secara langsung di depan developer gitu, jadi sambil di backseat juga gitu deh Mas Adli. Oke. Bingung. Mm-mm. Saya juga ada Iwan di sana. Oh, jangan-jangan ketemu? Wah iya, jangan-jangan ketemu. Tapi belum tahu kayaknya.
Aku soalnya di sana ketemu lumayan banyak orang Twitch loh. Ketemu itu teknologi juga loh Mas Adli aku. Teknologi? Iya, ketemu teknologi aku. Okay. Ketemu Kogian. Oke. Ada goal dan plan lain kah yang mau dikerjakan? Yang kepikiran saat ini itu sih. Oke, kalau masalah impian dan harapan, apakah ada yang mau dikerjain? Impian dan harapan. Harapan aku sebenarnya yang tadi sih, aku pengen hit 1K tahun depan kalau bisa. Terus apa lagi ya? Harapan aku pengen collab sama lebih banyak streamers mungkin. Pengen kenal lebih banyak juga. Kemarin collab sama yang Gus Gus Chicken itu belum banyak. Itu Yang bok 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 bok. sebenarnya itu sebenarnya mendadak banget sih Mas Adli. Yang itu tuh tiba-tiba banget, kayak tahu-tahu ikut dong, tahu-tahu jadi kayak gitu. Aku pengen yang lebih tertata dan terstruktur. Sebenarnya kemarin kami sempat ada invitation buat collab. Cuma hari yang sama itu aku ada tugas ospek yang lumayan memberatkan. Akhirnya dengan berat hati aku harus ngebatalin. Apakah Cuma benar berat hati? berat hati dong, karena di situ juga banyak streamer yang aku belum kenal. Jadi aku udah semangat banget tuh kayak, iya banyak kenalan baru. Tapi akhirnya nggak jadi deh. Oke, lumayan ya. Kenapa tiba-tiba bilang yang terstruktur, tertata rapi? Ya karena MBTI aku juga kali ya Mas Adli. Aku sukanya yang terstruktur, yang TJ, J. Aku sukanya yang terstruktur, tertata rapi, yang jelas rundownnya, yang jelas siapa aja yang mau ikut gitu kan. Cuma aku seneng juga sih spontan kayak kemarin itu, aku juga jadi kenal banyak orang juga dari situ. Oke. Kayak program tertentu ya. Terstruktur, Iya tertata benar dengan Mas rapi, ada Adli. rundown, ada ininya. Iya benar Mas Adli. Program apa ya? Lama juga Bisa acara. mancing-mancingnya, tidak sampai-sampai. Biasanya emang acara tuh banyakin kayak gitu gak sih Mas Adli mah? Tidak melayang joknya, melayang joknya. Teng teng Nah teng 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 apa teng. maksudnya? Gak jadi. Jok apa maksudnya? Gak jadi, Oh sudah sama dijawab oleh Sesami. QFF. Kelamaan, joknya Aduh sudah maaf menghilang. Mas Adli, aku gak connect Mas Adli. Ya, iyalah kecewa lah. Aduh ya udah deh, aku mengundurkan diri jadi gestar. Mana bisa. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Jonathan. Gimana tanggapan Glow untuk streamer yang kontennya nonton bareng movie atau series di streamnya sampai berjam-jam yang harusnya kena copyright? Emang ada yang kayak gitu ya? Gak tahu kah? Gak pernah ketemu kah? Aku gak pernah lihat sih Mas Adli. Really? Iya kah? Seriusan gak pernah? Selama aku melanglang buana di Twitch begini gak pernah ketemu? Aku merasa gak pernah lihat. Emang ada ya yang kayak gitu? Aku Ada loh. taunya ini sih, si Disguise tuh pernah nonton Naruto sampai ke band. Oke. Aku tanya yang tahu sih itu doang. Aku malah nggak tahu kalau ada streamer yang emang kalau kayak gitu nggak ke band kah? Pertanyaannya kan begitu ya. Gimana tanggapannya untuk yang kontennya nonton bareng movie atau series di streamnya sampai berjam-jam? Is that their only content atau gimana? Why? Kenapa bertanyanya seperti itu? Karena I feel like kalau misalnya that's their only content, berarti kan mereka profiting off other people's work kan. I don't think that's a good thing. Ini bahaya gak sih? Aku takut jadi masalah sama streamer lain. Tapi kan ini kan tanggapan ya. Iya sih benar. Tapi ya berarti itu kan mereka profiting off of others' work. Dengan Betul. ngelakuin hal itu, aku rasa bukannya ada juga ya di terms and conditionsnya Twitch. Betul.
Itu Jadi, berarti udah nyalahin terms and conditions gak sih? Seharusnya begitu. Tapi nggak aku ban kah? Aku nggak pernah lihat soalnya. Enggak. Sampai sekarang antara enggak atau belum ya. Oh. Jadi tanggapannya? Itu tadi, I don't think it's a good thing. Oh, okay. No, I'm trying to be as safe as possible. Okay. Iya betul. Ada tapi kayaknya masa Glow belum pernah ketemu ya selama melanglang buana di Twitch. Mungkin aku nggak sadar aja kali ya. Oh mungkin ya. Kamu nggak pernah nonton selama melanglang buana di Twitch kayak nggak pernah nonton konser ilegal konser atau ilegal? Acara TV ilegal? You don't? Oh kayak ini maksudnya kayak Antv itu. Bukan itu kan TV ya. Maksudku yang kayak kadang-kadang kan ada yang kayak streamingin konser SM Town, kemudian kayak konser Red Velvet atau BTS yang seharusnya itu kontennya berbayar via apa sih yang konser virtual? Di SM kan ada ya. Itu kan ada beberapa kadang-kadang di Twitch. Selama lang-lang buana di Twitch enggak pernah ketemu Weverse. Aku enggak tahu, aku enggak pernah ketemu. Kalau hype mah wajar aja. Maksudku yang kayak begitu enggak pernah ketemu. Enggak. Ah, oke. Okay. Masih itu ya, masih putih ya kamu teh kayaknya. Belum terlalu abu-abu dan kehitam ke arah sana ya. Bye. Ya, aku malah pernah ketemu ini Mas Adli. Aku pernah ketemu orang lagi stream judi online. Judi di Twitch? Iya, nge-stream judi online di Twitch. Kategorinya Pokemon Go. Oh, kalau begitu no, banyak sebenarnya di ACNH juga ada banyak sebenarnya yang kayak begitu. Ada yang profitable dari streamingin gameplay orang kayak 16 gameplay. Begitu, itu kan juga sebenarnya tidak pas ya. Aku ketemunya bukan di Twitch tapi platform sebelah. Betul. Oh, ternyata kasino. Kalau kasino kayaknya belum, tapi di Korea pun ada sebenarnya kayak beberapa yang kayaknya arah-arahnya ke judi di tech Korea ya. Kalau tidak salah yang di tech Hangugo itu ketemu banyak. Tapi sekarang kan di Korea kayaknya udah jarang yang stream. Mungkin ada yang banyak. Iya, begitu. Karena kan service Twitch Korea ditutup. Kasino boleh kalau di Indo. If you know, you know. I don't know. Kasino. Let us know. Tapi yang begitu ya. Kalau di platform sebelah, di platform K, itu jauh lebih kentara. Emang boleh judi kayaknya. Tapi mereka kayaknya emang kesana ada apa sih? Dana dan pendanaan. Kalau nobar banyak, serius banyak. Tapi Glo kayaknya belum pernah ketemu. Tapi aku bukan kriminal ya Mir ya. Maksud aku tuh kadang-kadang kan ada dan kita bisa ikut nonton kayak nimbrung begitu. Atau kadang-kadang kayak konten-konten yang apa sih di blok di regional tertentu. Kayak nonton doang. Kayak itu kamu gak pernah nonton kah? Pas lagi Girls Planet 999? Oh itu aku nontonnya di iQIYI sih Mas Adli. iQIYI? Iya. Kamu nonton yang VOD? Enggak, nonton live. Oh, I see. Biasanya soalnya kalau nonton live itu ya di Twitch atau di sini. iQIYI legal, legal. Legal. Ikut nonton, nimbung. Iya, makanya. Betul, betul, betul. Maksud aku tuh yang kayak tadi, yang kayak nobar di sini. Gak tau ya, tapi kalau aku selama melanglang buana di Twitch, aku pernah ketemu dan kadang-kadang nonton. Tapi itu mostly nggak itu doang kontennya, ada yang lain juga, begitu. Ini bahas beginian rame ya. Somehow, tapi kira-kira baik. Seperti itu. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi dari viewer. Dari aku sudah habis di segmen ini. Kalau nobar film atau series, aku pernah di sini. Betul-betul. Itu sebenarnya termasuk ke dalam yang tadi, sebenarnya abu-abu. Dan ya begitu, tapi itu lebih ke hitam karena kan tidak boleh ya seharusnya. Kecuali emang kayak Amazon, apa ya, di Amazon ada kalau tidak salah. Yang Amazon bisa nonton bareng via Twitch. Rame dan aku gak mau mention nama, tapi teman-teman pada tahu harusnya. Betul, tapi kayaknya belum pernah ketemu berarti.
Hilang suaranya. Jadi kalau misalnya kamu kedengeran. Okay. Kalau misalnya kamu ubek-ubek seharusnya mungkin bakal ketemu. Oke, okay, I see. Mungkin belum ketemu aja. But ya. Tapi kontennya pas kamu tanya tadi apa kontennya itu doang, sebenarnya sih enggak ya. Tapi emang itu apa ya? Itu kan karya orang lain ya, Mas Adli. Dia dapat duit dari karya orang lain tuh menurut aku kayak questionable sih. Bagus. Ada pertanyaan dari Honeycomb ini. Glow sayang aku enggak? Ini sayang spesifik banget. Sekali. Why? Sayang banget lah Kamado. Kenapa? Karena Kamado adalah Kamado. Jawaban yang tidak menjelaskan. Apakah kontennya itu doang? Tidak. Apakah rame pas nobar? Iya. Iya, betul. Betul. Baik. Karena Mamadu adalah sugar mama. Oh, kamu ngatain aku tidak jelas, Likun. Baik. Tolong kalau ada permasalahan rumah tangga diselesaikan secara privat. Baik, dari aku sudah habis pertanyaannya. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita akan break sebentar ya. Ada dua pertanyaan, ada dua request lagu. Ada Dear My Light dari Dawn. Ini tadi di request oleh Tonma. Ada satu lagi, Crowded House, Don't Dream It's Over dari Four Stringer One. Dari request oleh Four Stringer One. Kita akan dengarkan dua lagu setelah ini ya. Tiga lagu. Satu lagi ada Armageddon dari Aespa, di request oleh Likun. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen terakhir, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Glovin. Oke, okay, sebentar. Ramai dan ada iklan kah? No comment. Sebentar. Ada pertanyaan dari Dadang. Glow pernah nggak boleh streaming nggak karena tidur subuh? What do you mean? Glow pernah nggak boleh streaming nggak karena tidur subuh? Gitu nggak sih, Mas Adli? Glow pernah nggak boleh streaming nggak karena tidur subuh? Ah ya, begitu mungkin ya. Ya, titik komanya. Ya gimana pertanyaannya? Glow pernah nggak boleh streaming nggak gara-gara nggak tidur subuh? Aku juga tidak mengerti, Tonma. Glow pernah nggak boleh streaming gara-gara nggak tidur subuh? Oh begini maksudnya mungkin. Glow pernah nggak boleh streaming gara-gara ketiduran di subuh? Begitu. Jawabannya kenapa ketawa aja? Gue pernah gak boleh streaming karena tidur subuh dihukum gitu. Betul. Glow kan pernah tuh kena marah karena tidur malam. Iya, pernahnya aku kena omel on stream gitu sih. Oh bukan kak, begini mungkin maksudnya. Glow kan pernah tuh kena marah gara-gara tidur malam. Terus sebentar, kamu kena omel pas lagi on stream? Iya, aku kena omel pas lagi on stream. Jadi aku baru nyusun yang kodam-kodam itu kan, Mas Adli. Oke. Itu aku baru nyusun kodam-kodam itu, terus aku langsung semangat. Itu tuh baru selesai kayak jam satuan kan. Aku langsung semangat, aku langsung stream tuh mau pamer fitur baru. Nah, pas itu aku kan ngomong terus. Mungkin papaku dengar jadinya kebangun. Terus langsung masuk ke kamarku terus manggil nama asliku terus bilang nggak bisa, terus langsung aku kayak bentar, aku pengen mute tapi papaku ngerocos terus, jadi itu kedengeran banget aku diomelin on stream. Oh, yang denger rame? Iya, nggak terlalu rame sih, kayak cuma waktu itu berapa orang ya, 7 orang. Oh oke, okay. Terus ya gitu deh, terus aku langsung yaudah guys, langsung aku end stream. Terus habis itu udah gitu aku pas itu aku lagi sambil Discord sama Likun, jadi itu Likun sambil dengerin aku diomelin sama papaku. Oh oke, okay. Sudah mendapat pengalaman jauh-jauh hari ya. Baik, jadi kalau misalnya nanti kena marah sama papa udah paham ya gimana nadanya ya. Baik.
Orang tuh kalau udah nyebut nama lengkap tuh udah marah besar. Iya mungkin gara-gara yang tadi ya, mungkin gara-gara malam-malam ribut, mungkin kesana arahnya. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu ya. Setelah ini kita akan mendengarkan dua lagu. Ada Dear My Light dari Dawn, direquest oleh Tonma. Ada Don't Dream It's Over dari Crowded House, direquest oleh Four Singer One. Dan satu lagi ada Armageddon dari Aespa, direquest oleh Likun. Setelah mendengarkan tiga lagu selanjutnya, selagi kita break sebentar ya.